Pemirsa, jumlah nasabah Bank Jambi dalam 2 tahun terakhir meningkat signifikan. Hal ini dapat dikategorikan menunjukkan bank lokal Jambi telah dipercaya masyarakat luas. Jika dulu Bank Nasional umum mendominasi menjadi kepercayaan nasabah, namun berbeda pada 2 tahun terakhir. Dalam 2 tahun terakhir di Kota Bangko, Kabupaten Merangin, nasabah Bank Jambi Cabang Bangko meningkat drastis. Jika pada tahun 2017 Bank Jambi memiliki sekira 9.000 nasabah, kini jumlah nasabah mencapai 25.000. Peningkatan pembukaan rekening tabungan di Bank Jambi rata per hari 50 hingga 60 nasabah. Selain itu, tingkat kredit juga mengalami kenaikan dari biasanya Rp200 miliar, kini mencapai Rp550 miliar. Kepala Bank Jambi Cabang Bangko Julfikar mengatakan dalam 2 tahun terakhir, tingkat kepercayaan nasabah terhadap Bank Jambi terus mengalami peningkatan. Para nasabah telah banyak yang membuka tabungan di Bank Jambi yang turut berdampak positif pada kemajuan daerah. Dengan bertambahnya nasabah juga kan dari 2017 itu sampai sekarang itu sudah kalau kenaikan ya mungkin lebih dari 150% kan. Nah, itu kenaikannya. Dan juga kredit 100% juga naiknya. Dari yang sebelumnya 200 miliar lebih, sekarang sudah hampir tembus 550 miliar. Kan. Dengan meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap Bank Jambi Cabang Bangko, tidak heran pada tahun 2019, Bank Jambi Cabang Bangko memperoleh pencapaian kinerja terbaik 1 dan pelayanan syariah terbaik 1. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.